tes tes satu dua suara saya kedengaran terdengar pak oke kita mulai saja perkuliahan kita hari ini Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini kita dapat ketemu lagi di pertemuan kelima ya. Bisa bisa nulis ya. Pertemuan kelima mata kuliah sistem basis data. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang operator pembanding dan operator logika sama sih di kalau kalian belajar tentang bahasa pemrograman atau pemrograman dasar ya algoritma pemrograman setelah belajar yang paling awal mungkin akan belajar tentang operator variabel terus operator ada namanya operator pembanding dan operator logika Sama seperti itu di MySQL juga ada operator pembanding dan operator logika mungkin sebelum saya jelaskan masih ada yang masih ingat tentang operator pembanding dan operator logika Contoh dari operator pembanding itu apa? Ada yang tahu? Contoh operator pembanding. Ada yang mau jawab? Kalau terbiasa menulis pemrograman mungkin nggak akan lepas dari namanya operator pembanding dan operator logika ya. Operator pembanding itu ya dibandingkan dua variabel dibandingkan biasanya di if atau di for itu ya. Ketika lebih besar, lebih kecil itu kan pembanding, membandingkan. Kalau logika kalau pengecekan di antara gitu ya, menggunakan r, or atau not ini paling sering dipakai ya n atau or saja atau not itu tidak sama dengan sama saja. Jadi itu contoh beberapa operator pembanding dan operator logika. Dan sekarang kita akan belajar tentang implementasinya di MySQL. Mungkin kalian sudah mengenal operator pembanding dan logika itu di bahasa pemrograman lain yang C++, Java, Python, JavaScript dan lain sebagainya. Router itu ya. Di sini kita akan belajar tentang operator pembanding dan operator logika di MySQL. Tabel operator pembanding dan operator logika yang pertama operator pembanding ada lebih besar, saya hampir mirip di bahasa semua di hampir semua bahasa pemrograman simbolnya seperti ini lebih besar itu menggunakan simbol lebih besar di matematika dasar sama lebih kecil atau lebih kecil sama dengan atau lebih kecil lebih besar sama dengan tidak sama dengan itu menggunakan lebih besar lebih kecil sama dengan menggunakan sama dengan sama saya kira nggak perlu saya jelaskan ini hampir semuanya sudah paham tentang ini operator pembanding. selanjutnya di operator logika operator logika itu ya sering dipakai itu and or ini beberapa pemrograman ada perbedaannya ada yang pakai N itu ada and atau yang pakai nn dalam simbol n itu ya dua kali atau or biasanya ada yang pakai or atau yang bahasa pemrograman lain php itu sama pakainya garis lurus ya. Garis lurus itu namanya apa ya? Garis lurus dua kali itu or. Kalau not itu ada yang pakai tidak sama dengan, ada yang pakai tanda seru. Atau yang pakai kalau PHP tanda seru sama dengan ya, tidak sama dengan. Not, not. tidak sama. Tidak sama itu ada yang masuk dalam operator pembanding, ada yang masuk dengan operator logika. contohnya di MySQL bagaimana? Contohnya seperti saya kasih contoh ini adalah menampilkan select nama dan itu jenis kelamin ya. Contohnya di sini ada tabel dengan isian nama, jenis kelamin, tanggal lahir. PGL lahir, tanggal lahir. Jadi kita ingin menampilkan tanggal lahir dengan klausa where lebih kecil dari 1980. Jadi kalau format tanggal lahirnya itu date atau tanggal, kita bisa menggunakan operator pembanding. Contohnya di sini kita akan menampilkan nama dan jenis kelamin, nama mungkin tabel from tabel karyawan. Ini ada tabel karyawan, nama. Kita ingin menampilkan nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir di mana yang karyawan itu kelahirannya lebih kecil dari 1980 terus kita tambahkan order by name itu artinya apa order by name berarti kita urutkan urutkan berdasarkan nama artinya berdasarkan urutan berdasarkan nama itu ya karena namanya itu abjad abjad ya dari A ya A sampai ke Z contohnya di sini select nama, jenis kelamin, tanggal lahir kenapa ini nggak pakai bintang berarti di tabel ini ada 3 line ya tapi nggak ingin ditampil, kita nggak ingin tampilkan hanya kita tampilkan nama, jenis kelamin, tanggal lahir from karyawan where tanggal lahir lebih kecil 1980 pakai titik kita urutkan berdasarkan nama outputnya seperti ini nama jenis kelamin tanggal lahir ini contoh implementasi dari operator pembanding dan pengurutan order by name nah MySQL itu memiliki beberapa format kalau dalam penulisan tanggal lahir ya tahun bulan tanggal Lama formatnya mengikuti aturan tahun, bulan, tanggal. Misalnya jadi format defaultnya itu kalau dalam kalau kita di Indonesia mungkin sudah terbiasa menggunakan format uh, bulan hari, bulan, tahun ya. Tapi kalau di luar negeri itu biasanya lebih tahunnya lebih dulu, bulan baru tanggal. Itu makanya di MySQL itu defaultnya tahun, bulan, tanggal. Jadi kalau kita pengen menggunakan format berbeda kita harus uh, ubah datanya seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan format date um, tipe datanya dat tanggal lahir itu formatnya seperti ini. Tahu kita juga bisa menggunakan format yang lain Mungkin kita masih bisa menggunakan varchar itu juga boleh. Contohnya di sini 1971 strip 11 strip 12 dapat ditulis dengan 1971 strip 11, strip 12, atau 1971, pagar 11, pagar 12, atau digabung 1971, 11, 12, atau diambil tahunnya diambil dua digit terakhir, 71, 11, 12. Kita lihat contohnya di bawah ini, di mana tanggal 1980, 01, 01, ditulis dengan 1980, 01, 01, tanpa strip, jadi kita lihat di sini kita select nama, jenis kelamin, tanggal lahir, from kayaman, where tanggal lahirnya, formatnya seperti itu ya nggak pakai strip. Tapi MySQL tetap bisa membacanya. Nah di sini ada selain operator pembanding juga ada operator logika. Where tanggal lahir lebih kecil 1980, n artinya dan. Kalau artinya dan itu kedua klausa harus benar ya. Klausa yang pertama itu harus benar, artinya lebih kecil dari 1980 klausa yang kedua harus benar jenis kelamin sama dengan L. Jadi yang lebih kecil dari tanggal lahir dan jenis kelaminnya laki-laki. Kalau kita menggunakan or itu jenis kelaminnya boleh laki-laki boleh perempuan. Order by nama. Ini contoh implementasi menggunakan tanggal lahir tanpa titik tanpa strip ya juga kita bisa nuliskan tanggal lahir tanpa 19 langsung 80 01 01 itu juga MySQL bisa nerimanya ini contoh implementasi tanggal lahir dengan menggunakan tanda pager. Itu contoh beberapa yang terakhir menggunakan TTS ya, format standarnya tapi yang paling di, paling sering dipakai mungkin digabung ini 19 8001 tanpa strip tanpa titik. Itu beberapa implementasi dari penggunaan operator logika dan operator eh, operator logika dan operator pembanding. Ada lebih kecil dan operator n sama dengan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk materi kita hari ini. Masih belum, Pak. Masih belum ya? Masih mudah diikuti, jadi... Mungkin langsung, nanya, pak? pak. Nah. Sekarang contoh menampilkan data karyawan dan tanggal lahirnya antara tanggal 1 Januari 1980 hingga 31 Desember 1985. Jadi, semua ada kasus gitu ya. kita membutuhkan data karyawan yang lahir antara 1980 atau 19 antara 1980 sampai 1985. Dan tampilkan data diurutkan berdasarkan nama. Caranya bagaimana? Nanti tampilkan cukup kolom nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Berarti yang kalau kita pengen ada kasus gitu ya. Kalau ada soal atau kasus atau mungkin kalau di dunia industri kalian sudah berkecimpung dengan data ada kasus yang paling yang dipikirkan pertama kali itu tentang yang ingin ditampilkan itu apa gitu ya apakah semua isinya semua fieldnya atau hanya nama saja atau hanya tanggal lahir saja gitu ya karena yang kita tulis di pertama di query atau SQL-nya itu inti dulu field-nya dulu jadi contohnya di sini yang ingin ditampilkan adalah nama jenis kelamin dan tanggal lahir jadi kita bisa otomatis nulis ya select nama jenis kelamin tanggal lahir from karyawan dari tabel karyawan. Terus dari nama jenis kelamin tanggal lahir itu yang ditampilkan apa kasusnya apa kondisinya bagaimana baru kita tulis where di mana tanggal lahir lebih besar sama dengan 1980 n dan artinya harus n itu dua-duanya harus benar ya kalau usaha pertama dan kalau usaha kedua harus benar tanggal lahir lebih kecil sama dengan 1985 Terus kita urutkan, urutkan berdasarkan nama, order by nama. Nanti akan menampilkan nama jenis kelamin tanggal lahir yang lahirnya antara 1980 sampai 1985. Seperti itu contohnya. Sekarang soal selanjutnya contoh menghitung umur. Jadi karena di situ kita punya data, kan biasanya ada mimnya itu ya, ditanya tanggal lahirnya terus ditanya umur ya. Harusnya, kalau sistemnya itu sudah otomatis, harusnya sistem nggak perlu nanya umur ya. Kayak umur itu bisa dihitung otomatis ketika kita memasukkan tanggal lahir, umur itu otomatis tergenerate gitu ya, nggak perlu dimasukkan manual. Kalau masih ada form yang isian manual itu berarti ya, harusnya nggak perlu karena itu nambah-nambah isi form aja. Kalau sudah nanya umur, kalau sudah na nanya tanggal lahir otomatis umur bisa di, diketahui dari tanggal lahir tersebut. Caranya bagaimana? Kalau dalam implementasinya seperti ini tuh secara umum ada dua cara ya, ada yang menggunakan MySQL, ada yang menggunakan bahasa pemrograman. Jadi kalau menggunakan MySQL contohnya seperti ini, tapi ada juga yang selera pemogram ini ya, developernya. Kalau pengen menggunakan MySQL seperti ini, ada juga yang menggunakan bahasa pemrograman ya. Jadi variabel ini diambil, dikurangi dengan bahasa pemrograman di sistemnya. Kalau bahasa pemrogramannya pakai PHP. Tangg variabel tanggal lahir ini diambil, terus dikurangi tanggal sekarang, terus baru dimasukkan ke tabel. Dengan bahasa pemrograman di sistemnya ada yang kalau PHP pakai PHP, kalau pakai Java ya. Pakai Java. Ya. Jadi ada dua tipe cara untuk menghitung umur, ada dua cara. Dari sisi back end istilahnya ya dengan MySQL atau dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ini contoh diimplementasi di MySQL. Pertama kita buat dulu tabel umur isiannya adalah nama dan tanggal lahir tipenya date. Jika sudah tabel sudah dibuat contohnya kita isikan dengan tiga record insert into umur values Budi 1990 Andi 1998 Bejo 1993 cara menampilkan umurnya bagaimana ini cara paling mudah karena kita mengabaikan mengabaikan tanggal lahir dan bulan. Jadi yang kita kita hitung hanya tanggal tahun sekarang dikurangi tahun tanggal lahir. Jadi kemungkinan ada selisih setahun kalau ini ya, karena kita mengabaikan bulannya. Mungkin ada yang tipe, ada contoh lain yang eh, tanggal bulan hari gitu ya. Jadi nanti usianya 24 tahun 8 bulan 3 hari gitu ya. Lebih lebih detail gitu ya. Tapi ini hanya menampilkan umur aja enggak enggak menampilkan secara detail. Kita cukup menggunakan select bintang. Artinya kita tampilkan semuanya. Year core date itu artinya data sekarang, tanggal sekarang. Kita ambil tahunnya saja. Dikurangi year tahun dari variabel tanggal lahir. As usia artinya tabel usia, field usia ini enggak ada di dalam tabel yang kita buat ya. Ini tabel tambahan dari query SQL. Jadi kalau kita tulis as umur nanti ada field umur ya. Kalian nanti bisa praktikan di tugas nanti. Jadi contohnya seperti ini select bintang year current date dikurangi year tanggal lahir usia, kita masukkan dalam field usia. Nanti akan ada tambahan field usia. Field usia kan sebelumnya nggak ada. Kita buat tabel umur, nama, varchar, dan tanggal lahir. Nanti ketika kita enter, dia otomatis menampilkan usia masing-masing tabel, masing-masing nama di tabel. Budi, tanggal lahir sekian, usia sekian, Andi, sekian. Itu contoh menghitung umur di MySQL. Kalau contoh menghitung di bahasa pemrograman bagaimana ya itu karena kita mata kuliah sistem basis data ya saya kasih contoh di MySQL kalau mata kuliahnya bahasa pemrograman mungkin kita ambil dulu nanti contohnya ya ya variabel tanggal lahir itu kita ambil dulu menjadi variabel tanggal lahir baru dikurangi tanggal tahun sekarang jadiin variabel baru itu kalau contoh logika menggunakan menghitung umur di bahasa pemrograman oke okay. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Cukup jelas ya. Kalau nggak ada, jadi biar lebih jelas. Silahkan dikerjakan tugas lima. Tugas lima ini ada empat, enam soal ya. Yang pertama, jadi tugasnya tugas saya saling berhubungan ya. Di tugas terakhir minggu kemarin kan itu mengerjakan soal dari proget. Di tugas 4 3 itu kan kalian buat tabel MHS name masing-masing gitu ya. Mungkin ada yang masih nulis nama tabelnya itu nama tabel mahasiswa, nama tabel pribadi. Ada beberapa yang harus direvisi. Jadi evaluasi dari tugas 3 kemarin itu nama tabelnya itu MHS underscore ini masing-masing, jadi bukan tabel MHS NIM atau tabel mahasiswa yang nggak sesuai aturannya ya hmm, saya suruh revisi ya, maksudnya nilainya nggak sama dengan yang sesuai aturan. Kenapa saya buat seperti itu tujuannya biar tiap orang masing-masing nama tabelnya berbeda, jadi artinya mengerjakan sendiri-sendiri tujuannya sih itu. Sih. MHS di masing-masing, deh. Gitu ya. Kalau MHS nama tabelnya mahasiswa orang lain tinggal copy paste sintak dari temennya gitu ya. Paling enggak dengan MHS NIM ini kan harus beberapa variabel yang harus diedit gitu ya. Jadi melanjutkan tabel di tugas 3 MHS NIM, masing-masing. dari di tugas 3 kan kalian sudah membuat tabel MHS NIM yang isinya nim nama nama jurusan sama asal daerah itu ya. Nah, tambahkan field tanggal lahir dan IPK. Itu tugas pertama, tambahkan field tanggal lahir dan IPK. Kedua, isi data tersebut. dari field tanggal lahir dan IPK itu diisi. Terserah isinya berapa saja. Otomatis tanggal lahirnya itu tipe tipenya date IPK boleh varchar atau integer dia gitu ya, sama saja. Nah, gunakan operator pembanding. Soal nomor tiga, gunakan operator operator pembanding untuk menampilkan nama dan asal dengan IPK lebih kecil dari tiga. Artinya, selek nama dan asal daerahnya itu kan ketika IPK-nya lebih dari tiga eh lebih kecil dari tiga soal nomor empat tampilkan nama dan jurusan dan umur ya soal nomor empat itu tampilkan nama juru nama koma saya lupa ngasih koma bukan nama jurusan nama mahasiswa jurusan dan umur mahasiswanya dari contoh menghitung umur sebelumnya itu ya nomor lima tampilkan nama mahasiswa dengan nim tertinggi ini kalian bisa menggunakan fungsi max sama di mysql uh, di excel jadi untuk menampilkan dengan nim tertinggi bagaimana caranya menampilkan nama mahasiswa yang nimnya paling tinggi terus hitung rata-rata ipk semua mahasiswa jadi gunakan fungsi average tampilkan rata-rata ipk mahasiswa tersebut dari tabel itu dan buat laporan dalam bentuk dokumen, isi di form tugas 5. Tugas 5-nya dari mana? Form tugas 5 dari mana itu di website saya ya, mungkin yang belum tahu. Oke, okay, sampai sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak tahu di kelas ini atau kelas 19B2 yang masih nanya pengumpulan tugasnya di mana. Jadi pengumpulan tugasnya itu di sini ya, proses saya. Terus kalian pilih jangan keliru 19. Saya cek kemarin ada yang sistem basis data 19B2, eh B1 mengumpulkannya di 19B2. Jadi jangan sampai keliru, dicek dulu. Kalian klik sistem basis data 19B1. Nah, di sini ada rekaman perkuliahan. Jadi kalau ada yang kurang paham atau cara pengumpulannya bagaimana sih kalian bisa lihat rekaman perkuliahannya kalau kelihatan ketinggalan di perkuliahan pertama itu saya jelaskan untuk pengaturan pengumpulan tugas nah, ini sekarang pertemuan minggu ketiga materi rekaman perkuliahan dan tugas lima nah ini link pengumpulannya ada di sini seperti itu uh, pak saya ingin bertanya pak ya silakan uh, untuk yang tugas tiga Tugas tiga kan ada beberapa yang masih salah tuh Pak. Kalau misalkan kita upload lagi, bisa Pak? Bisa ya. jadi makanya saya tambahkan feedback revisi itu karena saya masih membolehkan revisi ya. Jadi kalau ada yang salah revisi, silakan direvisi, diperbaiki. Terus kalian upload lagi di link masing-masing ya. Makanya koreksian saya tuh semakin minggu itu semakin banyak. Jadi tiap minggu itu saya nggak koreksi sekarang pertemuan kelima gitu ya. Saya nggak ngoreksi di pertemuan kelima saja. Saya ngulang lagi pertemuan ke satu itu masih ada yang baru ngumpulkan nggak saya cek lagi. Terus kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi sama-sama sama-sama banyak yang harus dikerjakan ya. Jadi kalian juga ngerjakan tugas, saya juga ngoreksinya malah lebih banyak lagi. Karena kan saya sudah konsekuensi dari kecuali kalau deadline-nya satu minggu, satu minggu itu kan. Jadi satu minggu jadi saya tinggal koreksi pertemuan lima tapi kan deadline saya sebelum UTS jadi semua sebelum UTS itu masih saya koreksi tiap minggu saya ulangi lagi di di tugas di ini tugas pertemuan satu jadi tugas pertemuan dua ini saya cek lagi tiap minggu kalau ada yang baru saya koreksi lagi ini yang saya warnain, ini artinya sudah saya koreksi nanti kalau ada yang baru nanti belum belum ada warnanya seperti itu Oke, okay. itu ya. Ada lagi mau ditanyakan? Kemungkinan nanti kalau setelah UTS, ini dua pertemuan lagi UTS ya. Kemungkinan nanti setelah UTS itu kita membuat sistem koneksi MySQL ke kalau saya pribadi nasi contohnya nanti ke PHP bagaimana melakukan koneksi database ke PHP dari PHP ke MySQL gitu ya. Terus buat sistem create update delete. Jadi nanti kemungkinan UAS-nya itu masing-masing sudah bisa buat sistem create update delete. Karena intinya itu aplikasi itu intinya cuma ini bisa create bisa isi data, update data, delete data. Nanti perbedaannya tinggal di nanti ada data karyawan, nanti data barang, itu aja. Tapi tiap data itu kan isinya cuma isi, update, delete. Seperti itu. Ini nanti mungkin project wise-nya seperti ini. Buat create, update, delete, uh, studi kasus masing-masing dari database. Kalau saran saya pakai pemrograman web PHP, tapi kalau pengen menggunakan bahasa pemrograman lain juga boleh. Mungkin mau pakai Java atau pakai Python, atau pakai JavaScript boleh, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Jadi, sisanya bisa kalian gunakan untuk mengerjakan tugasnya. Sisa pertemuannya ini bisa kalian gunakan untuk mengerjakan tugasnya ya, seperti itu. Kalau nggak ada yang ditanyakan saya akhiri. Saya rasa sih sudah cukup Pak, sudah cukup. Ya, jalan. Cukup ya. Sekarang tinggal fokus hmm. ke tugas limanya sama tugas empat yang belum selesai itu Proget. Mungkin ada yang masih belum tahu buat akun-akun dulu di Proget, terus kalian kerjakan SQL ya pelajaran. Kalau saya ini udah level 125, udah banyak yang saya ikuti sih. Saya tahunya juga dari ada informasi. Nah ini kalian bisa nyicil dari sekarang untuk belajar yang lagi mungkin nanti akan kita nanti kan setelah UTS koneksikan database dengan PHP kalian bisa nyicil belajar PHP-nya mungkin yang belum pak otomatis HTML-nya dulu HTML mana ya ini sih HTML CSS seperti itu oke saya akhiri pertemuan kita hari ini terima kasih atas kehadirannya saya mohon maaf kalau ada salah salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh